Guys, kembali channel ini. Jadi di video kali ini saya akan memberitahu kalian 4 aplikasi untuk YouTuber pemula yang wajib dimiliki ya guys. Jadi aplikasi yang pertama adalah PitchArt, ya yang kayak gini ya logonya. Nah, jadi PitchArt itu biasanya kalau buat aku edit buat thumbnail. Thumbnailnya jadi kan sebelum kalian klik video itu kan gambarnya ada. Contohnya kayak videoku yang ini ya. Nah itu kan ada thumbnailnya ya kan. Nah aku udah pernah sih ngajarin kalian cara buat thumbnail di video yang ini loh. Nah yang itu ya, nanti aku taruh juga ya di atas iCard-nya ya. Jadi itu aplikasinya aku sangat suka, karena kalau aku ngedit di situ tuh gimana ya guys, aplikasinya bagus dan font-fontnya sih udah lumayan lengkap ya. Tapi kalau di laptop tuh mungkin pakai Photoshop ya. Kalau di HP pakai PitchArt karena sangat mudah ya. Oke, langsung aja kita ke aplikasi yang kedua ya, yaitu adalah KineMaster. Kayak gini ya. Nah, jadi itu sangat kaget guys, ada kupu-kupu. Ya, kupu-kupu ya terbang ya. Jadi itu aplikasi untuk mengedit video yang sangat-sangat bagus ya. Kalau kalian mau mendownload yang apa tidak ada watermarknya kan biasanya made with KineMaster. Kalian bisa cek di deskripsiku ya. Banyak hewan terbang-terbang di sekitarku. Jadi itu KineMaster tuh ngeditnya sangat banyak ya. Ada kayak transisinya deng zoom. Tapi itu biasanya cuma Android. Soalnya di HP iPhoneku tuh bayar. Kalau ngilanginnya masih bisa di cut. Cuman kalau yang download itu kan cuma bisa di Android ya device-nya. Dan banyak efek, color gradingnya banyak, terus apa lagi ya, pokoknya mantap sih KineMaster. Udah sekarang sih udah hampir mirip seperti Premiere Pro ya. Langsung aja kita lanjut yang ketiga ya guys. Yang ketiga aplikasinya itu adalah yang pasti ini sangat-sangat penting, yaitu YouTube Studio. Kayak gini, nah YouTube Studio sangat penting karena bisa untuk mengedit video-video kalian, maksudnya ngedit tulisannya bisa diganti-ganti, terus bisa edit thumbnail. Tapi kadang untuk nge-refreshnya sih lumayan lama kalau di HP-ku ya, kadang-kadang ya gitu ya guys. YouTube Studio sangat-sangat bagus dan kalian bisa lihat analisnya kalian, videonya kalian kayak apanya sih namanya yang kayak gini loh guys. Nah itu aku lupa namanya apa sih namanya ya, begitulah pokoknya ya. Dan bisa melihat komentarnya hampir mirip seperti YouTube ya. Ya hampir mirip YouTube ya, namanya YouTube Studio yang buat YouTube lah. Lalu apalagi ya, yang terakhir yaitu yang gak kalah penting juga, yang keempat yang terakhir adalah subscriber counter. Kayak gini, nah itu sebenarnya itu yang di iPhone. Kalau yang di Android itu banyak, kalian tinggal cari aja subscriber counter, sangat-sangat banyak. Jadi di kalau yang di iPhone yang itu subscriber counternya kalian juga bisa mencari punya orang lain, misalnya apa First Diamond, Yudis Ardana, itu sih yang paling aku sering nonton ya youtubernya. Dan kalian bisa, kalau kalian mau kalau misalnya cari di situ, kalau yang untuk iPhone cari aja namanya Marvel atau Dharma, misalnya di aplikasi subscriber counter itu. Nah setelah kalian cari, kalian tinggal klik, lalu kalian ada bintang, kalian tinggal klik. Nah itu untuk yang di Apple ya, sekali lagi. Jadi nanti kalian keluar nanti langsung aja di bawah ya. Dan itu juga bisa mempromosikan channel kalian. Cuman kalau nggak salah tuh harus bayar kayaknya loh. Gak tau juga sih, harus ngirim-ngirim. Lumayan ribet ya, lumayan ribet. Ya kayaknya segini dulu sih guys di video kali ini. 4 aplikasi yang wajib di apa namanya, yang wajib YouTuber pemula punya 2020. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman Anda. Oke, bye.